Dan selamat malam, udah malam hari ini kita masih di Curug Cilu Eco Park, Curug Cilu Cibide ya. Sekarang jam 6:30 malam, ini kita melihat suasana malam hari di sini. Kita mau jalan-jalan aja, muter-muterin tempat ini. Nah, kita mulai jalan-jalan aja. Jadi ini suasana malam harinya di Curug Eco Park. Ini kita nginep di sini ya. Ini kita lagi jalan-jalan malam harinya aja. Ini tuh weekday, hari Senin lebih tepatnya. Jadi di sini lagi nggak terlalu banyak tamu sih. Tadi kita lihat ada 3 di sebelah sini kalau nggak salah. Ada 2 di sebelah yang bagian jenis kamar di depan. Jenis hobbit ya, hobbit home ya, hobbit house. Nah, jadi kalau malam hari itu dinyalain ininya, si bagian api unggunnya itu nyala. Nah, kebetulan udah sampai sini, sekarang aja kita ke atasnya ya. View-nya malam hari kayak gini. Apakah gelap aja atau ada view-view seperti apa? Kagok ya, udah sampai sini. Kita sekarang naik lagi aja. Jadi ini sekalian olahraga lah ya. Soalnya rencana kita udah beres ini. Sekarang kita mau makan malam di bagian restorannya. Ini suasana di paling tingginya. Tadi sore kita udah sempet kesini sih ya. Makanya kita lihat suasana malam hari ini. Nah, itu bagian kafenya tuh. Next kita ke sana nih. Jadi ini walking around aja. Untuk jenis yang hobbit home ini juga toiletnya di luar ya, itu kamar toiletnya mirip kayak kita sih. Yang di sebelah sini dapetin suara-suara air terjun. Jadi di tempat kita nginep yang deket ke toilet itu suara air terjunnya udah gak kedengeran sama sekali. Kalau di sini lumayan keras suara air terjunnya.
Nah itu di depan camp kita ada lagi dipasangin api unggun tuh. Nah benar kan lagi dipasangin api unggun. Nah, jadi tujuan kita dari sini sekarang mau ke bagian kafenya tuh yang di atas. Tadi itu sebenarnya kita pengen ini sih, pengen sunsetan di bagian kafenya, tapi karena satu hal dan lainnya nggak sempet tuh. Makanya sekarang malam-malam aja deh, sekalian jalan-jalan malam kita lihat kafenya ya. Ih, banyak lampu-lampunya. Kalau tadi sore sih rame di sini, nggak tahu sekarang kalau malam. Loh, ada jalan lagi. Banyak banget lampu-lampunya. Yuk kita lanjutin naik dulu aja. Itu ke arah kafenya, ini ke arah ini kayak tempat foto-foto gitu ya, ada kurungan-kurungan ini. Lihat aja apa, lumayan jauh juga sih. Ini buat tempat foto-foto sepertinya nih. Habis sampai sini aja kah? Iya sih. Menyambung ke bagian lain lagi. Nah, kalau itu tipe yang paling mahal tuh. Jadi mungkin kita mau ke sana juga ya. Yuk kita lihat ke bagian kafenya aja sekarang ya. Ada lagu-lagu, ya namanya juga kafe. Jadi ada musik-musiknya buat suasana-suasana. Kita boleh akses ke sana nggak ya? Kalau tadi kan ke Hobbit, yang Hobbit Home itu kan boleh tuh. Oh,
Banyak spotnya. Oh, ini pintu masuk kalau misalnya mau yang ini ya, serodotan itu ya, rainbow itu, rainbow slide. Nah, jadi kalau misalnya mau ke situ tuh harus lewatin situ dulu. Naik. Cuman tinggi banget ya. Kayaknya kita nanti mau langsung ke bagian restorannya aja deh. Dari kafe ini kita mau ke restorannya aja. Oh ya, tadi di bagian tempat kita nginep tuh kita scan barcode, kita kira bakal dapet menunya gitu, tapi ternyata cuma langsung ke bagian WhatsApp gitu sih. WhatsAppnya juga bukan WhatsApp bisnis yang ada menunya gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya pengen tahu di restorannya ada apa aja, kita mesti ke restoran sih. Ini sepertinya masih ada pembangunan. Oh, ini taman yang tadi kelihatan di atas nih. Ini. Ini 360 derajat video booth. Malam nggak aktif kali ya. Ini tempat-tempat foto-foto gitu kayaknya. Tulisannya Eco Park Curug Pilu gitu. Juga tempat foto-foto lagi. Ini juga nih. Apa tuh tulisannya tuh? Dilarang apa tuh? Hits. Sepi ya, kita belum ketemu sama tamu-tamu lainnya. Tamu-tamu lainnya lagi pada kozi-kozian dekat ini kayaknya, dekat apa namanya? Apa namanya? Api unggun. Apa tulisannya? Oh, dilarang buat ram. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh gelar makanan di sini ya. Khusus buat foto-foto aja. Sampai ada pengumumannya dong. Nah, ini spot foto-foto juga nih. Itu nyambung lagi ke tadi tuh. Gila, pegal banget. Kayaknya sekarang kita mau langsung ke bagian tempat makan aja nih. Ini udah menguras energi nih. Kita mau makan malam. Sambil jalan-jalan malam, makan malam. Buka nggak ya tempat? Ini toilet buat kafenya kali ya? Banyak toiletnya. Nah, tadi tuh kita lewat sini waktu mau ke sini. Masih ada pembangunan di sini nih.
kita sekarang menuju ke restorannya. Jadi katanya tuh restorannya di bawah. Di situ masih ada pembangunan sih ya. Kita lewat sini nih. Nah, iya lewat sini. Dari sini kelihatan tuh banyak warna-warni lampunya. Jadi ini sehat lah ini. Mau makan aja jalan kaki. Sebenarnya bisa delivery ke kamar juga, cuma kita sekalian pengen lihat suasana ininya. Restonya saat malam hari. Ntar sarapan juga di restonya sih. Tangganya banyak banget nih. Di bagian danaunya itu banyak lampu-lampu juga. Jadi di sini nggak gelap sih ya. Banyak lampu-lampu di jalan setapaknya. Tapi tadi pas di kafe, ini tadi lihat menunya kali ya? Salah. Nah, langsung ke sini. Semoga buka. Ih, banyak lampu-lampu. Ini udah kayak apa namanya tuh stage gitu, stage itu apa ya, panggung. Nah ini restoran masih buka nggak nih? Sekarang baru jam 7 sih, tapi masih buka lah. Nah, sebentar sebelum ke restorannya kita intip dulu ke curugnya saat malam hari. Ini nih curug pilunya ini nih kecil sih, jadi curugnya tuh nggak tinggi-tinggi amat. Estetik gitu. Sekarang kita kembali ke urusan perut. Harusnya sih masih aktif ya kalau nyala-nyala gini. Apakah sudah tutup? Loh iya sih, kayaknya udah tutup ya. Ini jadi kita malah explore restorannya tapi udah tutup sih kayaknya. Ah kagok lah ya, sekarang kita jalan-jalan dulu aja. Berarti mau gak mau makannya di sana, di kafenya berarti. Ya udah jalan-jalan aja lah ya. Menunya tuh harusnya tadi nanya dulu tuh sama security. Restorannya masih buka atau enggak? Restorannya gede banget, luas banget, jadi banyak. Ya ampun, masih ada lagi. Kayak banyak banget loh saung-saungannya. Kayaknya sih udah tutup ya. Padahal baru jam 7. Apa karena weekday? Yaudah deh, kita aja. Kita balik lagi buat makan di bagian kafenya aja. Sayang sekali, restorannya udah tutup. Tapi di video yang review tempat ini, terus suasana sarapan paginya di tempat ini sih, di restoran ini sih. Baru jam 7 loh padahal. Yang pasti kita nggak bakal videoin lagi waktu jalan balik ke tempat kafenya ya. Kita langsung cari makan di kafenya aja. Nah jadi sekedar buat memastikan nih, ini tulisannya nih. Sudah tutup. Nah, tutupnya tuh katanya jam 6:30 ternyata. Waduh.
jalan lagi, kita naik ke atas lagi ke bagian kafenya. Dia kita langsung skip aja ke bagian kafenya lagi. Nah, untungnya tuh masih buka nih ini menunya. Kita buka aja. Dan akhirnya sekarang ini kita akan akhiri ya video explore dan juga jalan-jalan muterin Eco Park Curug Tulu Ciwidey saat malam hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Let's Go Project ya.